Meratus-ratus warga di Kabupaten Cianjur tembong pagagalak bari teuhu kana aturan jaga jarak nalika ngantri di kantor pos pikeunampa bantuan sosial tunai. Eta bantuan nu genep ratus rebu teh mangrupa bantuan ti Kementerian Sosial. Ya kawas kitu antrian warga di kantor pos Cipanas Kabupaten Cianjur nalika rek narampa duit bantuan sosial anu gedena genep ratus rebu. Eta bantuan teh ti Kementerian Sosial bikin ngurangan bangbalu warga nuka pangaruhan ku pandemi virus corona. Eta mangratus-ratus warga teh ngarempak aturan jaga jarak nalika ngantri sanajan petugas keamanan sababaraha balikan ngageuing ka warga bikin patarenggang tur marake masker. Sanajan pas sesedek warga leah ngantri ngadago giliran nampa eta duit bantuan. Ya mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan yang penghasilannya karena dampak COVID, jadi penghasilannya ya yang berkurang, jadi membantu sedikit-sedikit lah. Ada kesulitan nggak, Bang? Kalau kesulitan ya di pendataan tipe tiap warganya kalau kesulitan. Sajroning kitu Ketua BPD Desa Sindanglaya Abdul Aziz nembrakeun sanajan tacan sarerea kabagi, pihakna miharep eta bantuan sosial ti Kementerian Sosial teh bisa nului tur warga anu tacan kabagian bisa nampa eta bantuan. Menurut saya alhamdulillah pemerintah dalam hal ini memperhatikan masyarakat ataupun rakyat yang terkait dengan pandemi COVID-19. Meskipun mungkin tidak seluruhnya masyarakat Desa Sindanglaya khususnya kebagian, untuk itu saya berharap kalau memang ini bantuan secara berkelanjutan, mungkin ke depan ini bisa secara keseluruhan bisa mendapatkan bantuan tersebut. Aya tilu desa di Kecamatan Cipanas dina jerangan kahiji anu nampa bantuan, nyata Desa Palasari, Desa Sindangjaya jeung Desa Sindanglaya. Heri Setiawan, Bandung TV.